Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman sahabat channel Dinamisku. Saya hari ini mau berangkat menuju ke tempat explore. Ya, seperti biasa kita mau persiapan dulu. Persiapan mengumpulkan peralatan yang akan saya bawa. Misalnya ya seperti biasa ini ya detektor yang ya lumayan ada sinyal gitu ya. Ini belum dirakit, nanti kita rakit di tempat pencarian. Terus biasa seperti ini pointer, terus seperti biasa juga dibantu oleh antena ionik ya. Ini sini ada beberapa antena yang tipenya berbeda, jenis antenanya juga beda, tapi dengan fungsi yang sama sebenarnya. Intinya kan bisa keluar sinyal, sensitif, bisa menunjukkan target. Nah, nanti yang akan saya bawa enggak, bukan yang ini atau bukan yang ini khusus spesial untuk yang buat di dalam hutan apa pinggir sungai yang hamparannya luas itu yang ini. Soalnya ini antenanya panjang, bisa 1,2 meter senti, 1200 mili. Dan nanti yang dibawa yang ini aja, yang untuk wilayah yang enggak terlalu luas hamparannya, karena ada wilayah yang akan saya tuju itu enggak terlalu luas, tapi saya penasaran dengan wilayah itu, sepertinya banyak terpendam logam, mungkin seperti koin apa logam-logam lain. Syukur-syukur ada yang lebih berharga ya logamnya, karena ini nanti dikantongin apa dimasukin tas tuh mudah gitu ya. Ini aja satu, yang lain nanti kapan-kapan bila mana ke luar kota yang agak jauh mungkin ya, ini bisa dipilih, mungkin bawa yang ini apa yang ini. Panjang 120 cm ujung antenanya, ini juga sama 1200 cm. Terus alat galinya ya ini buat mengorek yang ya nggak terlalu dalam sih, sekitar 30 cm ya. Kalau yang dalam lagi ya nggak usah lah, mungkin kalau di tempat yang misalnya kita penasarannya tinggi mungkin bisa pakai skop yang besar itu, skop yang besar kayak skop pasir itu ya. Terus ya bila diperlukan ini juga sepatu bot, barangkali banyak yang berbahaya, entah itu apa benda-benda yang tajam apa kerikil, apa ada ulat bulu nanti gatal. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di tempat perburuan. Semoga teman sahabat di luar sana selalu sehat dan dukung terus channel saya Dinamisku supaya lebih bersemangat. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Ciao, ciao.